Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oyen TV. Oke, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyen ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah objek yang terbuat dari blok Lego. Oke ya, kali ini kita dapat requestan untuk bikin God of End ya, atau Dewa Semut dari Trevor Henderson. Oke, buat sobat Oyen yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, untuk karakter-karakter dari Trevor Henderson kita udah bikin lumayan banyak ya. Nah, hari ini kita tambahkan lagi koleksi Trevor Henderson kita, dan hari ini kita akan bikin God of End ya, atau Dewa Semut. Nah, ini merupakan salah satu monster bikinan Trevor Henderson ya. Bentuknya itu raksasa yang lumayan tinggi ya, walaupun dia namanya itu semut, tapi kalau kita lihat itu nggak mirip semut ya. Emang dia itu kaki dan tangannya itu jumlahnya itu ada 6 buah ya, seperti seekor semut. Tapi kalau saya lihat ini bentuknya itu seperti manusia yang bertangan 6 ya. Jadi si God of End ini dia punya 2 kaki dan 6 buah tangan ya. Emang dia tuh sepintas kayak semut tangannya, tapi dia itu mirip kayak stickman ya. Dan dia punya mata yang berwarna merah. Nah, matanya ini ada 2 dan dia punya 2 buah tanduk ya. Nah, aslinya ini kan bentuknya besar banget ya, tapi untuk yang kita bikin ini nggak terlalu besar ya, sedang aja. Tapi walaupun nggak terlalu besar, ini cukup menghabiskan banyak balok susun ya. Nah, terutama kalau misalkan kita mau bikin satu warna, ini saya bikin pakai warna ungu pun nggak cukup ya. Jadi ini saya ganti dengan warna yang lain ya. Jadi sobat Oyen nggak usah komplain ya, karena dari warnanya saja ini harusnya hitam, ini saya pakai warna ungu ya, karena kita menyesuaikan dengan warna dan jumlah balok susun yang kita punya. Nah, ini tangannya kita kasih 6 buah ya. Nah, kalau ada yang nanya ini kokoh apa enggak, tentu untuk bentuk yang panjang-panjang ini enggak kokoh ya. Apalagi ini kita bikin pakai balok susun yang ukuran besar, kita enggak pakai balok kakavi ya. Ya, mungkin sebenarnya bisa aja kita pakai balok kakavi, tapi kita mau bikin pakai balok yang besar ya, karena untuk balok yang besar ini lebih banyak yang punya ya, sobat Oyen di rumah. Dan oke, buat sobat Oyen penggemar karakter-karakter dari Trevor Henderson yang mau ikut coba membuatnya, silahkan ya simak video ini dari awal sampai selesai. Atau misalkan sobat Oyen hanya sekedar pengen nonton aja, boleh banget ya. Tapi seperti biasa, saya minta tolong untuk jangan skip iklan atau melewatkan iklan, karena ini merupakan salah satu bentuk support atau dukungan dari sobat Oyen biar channel ini tetap eksis atau tetap ada. Thank you.
Dan okay, ini adalah God of N yang terbuat dari balok susun versi Oyan TV. Okay, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Aktifkan tanda lonceng ya, agar Sobat Oyan gak ketinggalan video-video terbaru dari Oyan TV. Dan jangan lupa juga Sobat Oyan follow akun TikTok kami ya, di @oyan.tv. Sampai jumpa di video berikutnya.